balik lagi sama aku, Gispanita Justitia. Dan hari ini aku mau bikin MV reaction lagi nih. Kemarin aku udah nge-react MV-nya Hoshi. Dan ternyata member selanjutnya yang solo nih ya, ternyata di 8. Oh my god. Dan judulnya adalah Side by Side. Beda banget sama Jun kemarin juga sama Hoshi. Genrenya ini tuh kayaknya bakal lebih asik. Dan ada ceweknya lagi. Cuman kemarin tuh Jun sedih ya, sedih terus sweet-sweet ini tuh kayak Minghao-nya di kayak ditolak gitu. He got rejected. Tapi itu bukan istilahnya bukan yang paling penting. Kita akan apresiasi lagunya dan his vocals, kalau ada dance-nya kita bakal apresiasi dance-nya. Jadi jangan terlalu fokus kepada dia di friendzone. Memang kan image dia tuh memang suka nge-friendzone, tapi di sini kayak ditolak gitu kan. Lebih baik kita lebih fokus ke dance-nya, vokalnya, dan lagunya. Tapi gue bakal gregetan juga sih kalau misalnya jalan ceritanya itu lucu gitu. Tapi emang lucu gitu ya, kayak pas banget gitu sama image-nya Minghao. Oke, gak usah lama-lama lagi, ini dia Side by Side by D8. Ganteng. Dan D8 itu kemarin lucu banget liat di teaser. Nih, ini ceweknya nih. Itu dia mau ngasih bunga. Tapi oh enggak, ini yang ketemu dulu. Sumpah, gitarnya tuh dari kemarin emang nagih banget tau. Gitarnya tuh emang kayak jeng 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 narang narang nan. Oh my god. Gemes. Ini bakal jadi trend TikTok gak sih? Kan dia kan rajin tuh di TikTok. Ceweknya cantik. Ini katanya yang produce 48 itu loh. Enak lagunya. Oh my god, ini yang di teaser. Kacamata lagi, emang ganteng banget. Sumpah, dia lucu banget. Sumpah. Gemes banget. Gue yakin pasti. Pasti ada gerakan, pasti ada trend TikToknya sih. Ini bagian favorit gue nih. Ini bagian favorit gue nih. Enak banget gitu loh. Nih. Oh my god. Seru banget sumpah. Kalau jadi mbaknya ya, saya peluk. Ini mbaknya kabur. Seru banget. No, I don't hate you, but I hate you. Gimana dong? Gue mesti nunggu. Oh, Tuhan. Sumpah sih, Minghao. Si Minghao! Oh my god, ada suara. Tunggu dong. Kenapa kamu mendekat seperti itu? Kenapa kamu mendekat seperti itu? Lucu banget, sumpah.
Ih, ya Allah. Ditolak mulu. Saya jadi ibunya enggak mau nolak. Saya terima nih, saya dikasih minum, minum, terus dikasih pizza gua makan. Kamu kenapa lucu banget sih, sebel banget gue, ya Allah. Enak sumpah lagunya. Aduh Tuhan, disetirin Miko. Capek. Oops. Kenapa ini? Sumpah sih, Minggu. Sumpah suaranya ya, Tuhan. Gak ada performance. Dino. Bukan performance team dong. Itu DK tadi. Salah lihat anjir. Jun DK, Dino. Terima dong, Mbak. Pegangan. Lucu banget, sumpah demi Tuhan. Lucu ya. Mbak gantian. Mau. Sensuhion. Jendike Dino. Oh my god. Lyrics by The Ed Gunzo. Composed by The Ed juga. Gemes. Gemes. Narani. Wah. Sumpah lagunya enak banget. Sumpah lagunya enak, terus koreonya dikit-dikit tadi ada. Tapi kayaknya bakal jadi TikTok challenge. Semoga, dan banyak yang ikut juga. Yeay, kayak kemarin Spider Challenge gue yang bikin. Banyak yang ikut tapi itu gak official. Tapi semoga sekarang ada kayak TikTok challenge. Tadi kan ada yang sempet yang berdua gitu. Mungkin ntar sama temen, kayak atau sama couple gitu. Semoga saya dia. Oke, itu dia MV reaction dari gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel gue. Dadah!